Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Segala puji bagi Allah atas segala nikmatnya. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan keluarga beliau beserta para sahabatnya. Di video kali ini saya ingin mengumumkan kepada semuanya, khususnya kepada warga desa binaan Puskesmas Rawat Inap Jungkat, yaitu Desa Jungkat, Desa Sungai Nipah, dan Desa Peniti Luar, bahwa kontrak kerja saya di Puskesmas Rawat Inap Jungkat telah berakhir di bulan Desember tahun 2020 ini, dan saya tidak melanjutkan atau memperpanjang kontrak kerja itu untuk tahun depan, sehingga mulai bulan Januari 2021 dan seterusnya saya tidak lagi bekerja di Puskesmas Rawat Inap Jungkat. Bapak Ibu warga desa binaan Puskesmas yang saya muliakan, selama 5 tahun bekerja di Jungkat, alhamdulillah saya mendapat penerimaan yang baik dari warga desa. Namun saya sadar sebagai manusia biasa pastinya saya banyak melakukan kesalahan, baik ketika pelayanan maupun dalam pergaulan sehari-hari. Entah itu saya lakukan dengan sengaja maupun tidak. Untuk itu saya mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Kemudian saya ingin sampaikan juga secara istimewa segenap ucapan terima kasih kepada pemerintah daerah Kabupaten Mempawah yang sudah memberikan beasiswa dan memberikan kesempatan kepada saya untuk sekolah di Fakultas Kedokteran Universitas Tanjung Pura Pontianak. Terima kasih kepada Bapak Bupati terdahulu beserta jajarannya, dan terima kasih kepada Ibu Bupati yang sekarang serta seluruh jajarannya. Semoga Kabupaten Mempawah semakin maju khususnya di bidang pembangunan kesehatan. Ucapan terima kasih juga saya berikan kepada Dinas Kesehatan Kabupaten Mempawah, terkhusus kepada Kepala Dinas Pak Jamiril. Terima kasih Pak atas bimbingan Bapak kepada saya selama ini dan atas segala bantuan Bapak. Saya minta maaf kalau selama memberikan pelayanan di Desa Jungkat saya banyak kekurangan. Mudah-mudahan Bapak sehat selalu dan dimudahkan segala urusannya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian ucapan terima kasih kepada Bapak Kepala Puskesmas Rawat Inap Jungkat dan juga kawan-kawan semuanya, para staf Puskesmas, terima kasih atas kerjasamanya yang baik selama ini. Saya minta maaf atas segala kesalahan yang pernah saya buat. Semoga kedepannya Puskesmas Rawat Inap Jungkat semakin maju dan berkembang lebih baik lagi. Hari ini secara profesional saya sudah bukan lagi bagian dari Puskesmas Rawat Inap Jungkat. Tetapi secara personal kita tetap teman, insya Allah Bapak Ibu tetap menjadi teman saya. Setelah ini mungkin saya akan mencari kerja di sekitaran kota Pontianak yang dekat dengan rumah saja. Semoga Allah mudahkan. Demikian yang bisa saya sampaikan. Nah, berikut ini beberapa cuplikan acara pelepasan sekaligus perpisahan saya yang sederhana di Puskesmas Rawat Inap Jungkat. Selamat menonton. Wabillahi taufik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tak basirun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Kepala Puskesmas atau Wakilnya oleh Pak Basiron dan kawan-kawan semua yang saya sayangi dan saya hormati, terima kasih atas kehadirannya pada acara kali ini. Untuk sambutan dari wakil dokter, karena memang hanya ada saya di sini, untuk kesan dan pesan, sebenarnya pertama saya sangat terkejut sekali. Ternyata tiba-tiba Bang Indra, ternyata akhirnya tahun 2020 Desember ini selesai. Sebenarnya memang kami dari tim dokter, khususnya saya pribadi, selain terkejut juga sebenarnya masih belum bisa untuk melepas. Tapi memang seperti itulah, seperti yang sudah kita dengarkan tadi cerita dari Bang Indra, Dr. Indra Lumana, tentang memang
segala permasalahannya sangat jauh, dan memang keluarga seperti itu memang saya bisa memahaminya, dan mudah-mudahan ini memanglah yang terbaik. Secara pribadi, Bang Indra tadi bilang meminta maaf. Untuk saya pribadi, saya bilang Bang Indra tidak ada salah sama sekali. Alhamdulillah Bang Indra sangat baik dan banyak membantu. Ya, begitulah kok ngomong pun rasanya takut kayak drama Korea. Nah, untuk pesan setelah keselamatan sekarang pesan. Memang selama piket ini karena sistemnya seperti tadi 24 jam jarang bertemu. Mudah-mudahan setelah sekarang ini kan Bang Indra sudah balik ke Pontianak, mungkin bisa lebih sering bertemu cowok. Kalau ada sumur di ladang, bolehlah kita melupakan. Kalau itu yang panjang, semoga bisa bertemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Dr. Rere memberikan kesan dan pesannya kepada Dr. Indra. Gimana Dr. Indra? Oke, selanjutnya kita lanjutkan kepada perwakilan perawatnya, Bang Agus Pusiana. Beliau kalau dipanggil cepat datang membantu kalau ada pasien, baik langka ataupun perubahan perawat jaga. Selain itu juga, kalaupun ada hal-hal yang lain itu yang kami belum ketahuinya atau ada hal baru, beliau mau memberikan informasi kepada kami. Selain itu juga, beliau mau gabung, biasanya kalau kita lagi ngobrol di UGD atau mana pun, beliau mau ikut sharing juga tentang hal-hal yang baru. Mungkin misalnya untuk Dokter Indra, kami khususnya yang di UGD ataupun semuanya perawat dari di Poli juga kami ucapkan banyak-banyak terima kasih atas kerjasamanya selama ini. Doa kami untuk Dokter Indra semoga lebih sukses dan selalu sehat. Mungkin sekian saja dari kami. Bila itu saya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan lagi perwakilan dari Bidan. Pertama saya hanya ingin mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada Dr. Indra yang sudah mendampingi kami selama kurang lebih 5 tahun ini. Terima kasih atas ilmu-ilmu yang diberikan kepada kami. Semoga ilmu yang kami dapat bisa jadi ladang amal yang berkembang, akan menjadi membuat kami lebih bekerja lebih baik lagi. Kesan saya terhadap Pak Indra, khususnya teman-teman juga, tidak bisa diragukan lagi, Bapak yang terbaik. Selama kami mengenal Bapak, semua banyak yang kami pelajari dari ilmunya, dari sikap semuanya. Bapak is the best itu Bapak. Terus pesan saya juga mungkin setelah Bapak melangkah dari puskesmas ini, pesan saya semoga Bapak bisa melupakan hal-hal yang terjelek, hal-hal yang tidak membuat Bapak nyaman, dan merangkah dengan mengingat semua kebaikan yang ada di sini. Mungkin hanya ini yang bisa saya sampaikan. Semoga Bapak kedepannya lebih sukses lagi, jadikan diberikan suatu kesehatan. Amin. Ya mungkin hanya ini Pak ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
dari Pak Hasan. Halo, di mana beliau berhalangan hadir bersama kita, yang tadinya kami sama-sama melaksanakan pertemuan di kantor bupati dan sesegera mungkin dapat kembali ke puskesmas ini untuk acara ini. Tetapi oleh karena sesuatu hal, semua kampus diminta oleh kepala dinas untuk berkumpul di dinas kesehatan sehingga beliau tidak dapat hadir bersama kita pada kesempatan ini. Puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Kuasa, yang mana pada kesempatan ini kita selalu diberikan kesehatan sehingga kita dapat berkumpul bersama di sini. Tadi masing-masing profesi sudah mewakili pesan-pesannya, dan saya juga di sini sebenarnya mewakili perawat gigi, terapis gigi dan mulut, sekaligus mewakili teman-teman semua atas nama kepala puskesmas rawat inap Jungkar. Mendengar dari semuanya tadi, ya, mulai dari tahun 2015 Pak Indra mulai masuk di sini, ceritakan tadi, terharu juga saya, ya. Memang sudah menjadi hukum alam barangkali. Ada mula, ada akhir, ya, ada awal, ada akhir. Apalagi, ya, ada pertemuan, ada perpisahan. Memang seperti itulah, ya. Cuma ada catatan di situ, berakhir dengan baikkah? Kan seperti itu, ya. Tapi alhamdulillah semua kesan-kesan yang dapat saya tangkap tadi kepada kawan-kawan Pak Indra itu best, ya, terbaik, ya. Jadi istilahnya kesannya baik. Jadi apa yang selama ini memang kebersamaan kita singkat, ya Pak Indra, baru 4 bulan ya saya hitung-hitung. Jadi saya juga merasakan seperti itu, ya. Kebaikan seseorang itu tanpa orang jelaskan, tanpa yang bersangkutan jelaskan, tetapi kita dapat memahaminya. Mudah-mudahan ya semua kebaikan, semua tanggung jawab Dr. Indra di Puskesmas Rawat Inap Jungkar ini menjadi suatu catatan amal ibadah yang nanti dapat ganjaran dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tadi sempat saya membuat beberapa pantun ini, ya. Tadi Pak Hasan telepon, Pak, kata saya tak bisa hadir, katanya kan, tolonglah, katanya kan. Jadi saya buat pantun lah 3 biji yang bunyinya kira-kira seperti ini. Tingginya bulan tidak dapat dikira, sehingga kalah tak dapat dijulukkan. Selamat jalan kepada Dr. Indra. Kalau ada yang salah, mohonlah dimaafkan. Untuk yang keduanya, jaring dan ukat penangkap ikan. Di tengah telaga berdayung sampan. Seiring doa yang dapat kami panjatkan, semoga jaya di masa depan. Berikut yang terakhir. Indah cerita di bulan purnama, jiwa bersemi di dalam raga. Walau kita tak lagi bersama, silaturahmi semoga tetap terjaga. Jadi ini saya apa namanya, pertemuan kita ini bukanlah suatu perpisahan menurut saya, ya. Ini lebih kepada kita membuat acara ini dalam rangka berakhirnya masa kerja atau masa bakti Dr. Indra di Puskesmas Rawat Inap Jungkar. Saya tidak mau mengatakan suatu kata perpisahan, ya. Itu prinsip saya tidak mau mengatakan itu suatu kata perpisahan, ya. Karena yang memisahkan itu nanti baik-baik, ya. Hanya mau yang bisa memisahkan, seperti itu prinsipnya. Jadi tidak berlebihan jika sekali lagi saya memuji, saya meminta
meminta maaf ya jika semua rekan-rekan di sini selama 5 tahun kita berkumpul bersama ya, tentu banyak yang terjadi, tentu banyak goresan-goresan kenangan yang akan terukir ya. Jadi jika intinya ya, intinya kita minta maaf dan terima kasih segala semua kebaikan. Saya kira cuma itu yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Udah, kamera, action. Oke ya. Pak Indra, ini ada bingkisan sebagai kenang-kenangan dari kawan-kawan kita Puskesmas Rawat Inap Jungkat. Mohonlah jangan dilihat dari harga dari barang ini ya, tapi lihatlah dari kebersamaan kami memberikan ini menjadi kenang-kenangan. Terima kasih. Yeah.